Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian dari Kalimantan Selatan. Ciri khasnya, di sana ada sungai yang terkenal loh. Namanya sungai apa? Betul, Sungai Barito. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan mengajarkan luas layang-layang. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, baik. Bapak sekarang akan bertanya, apa gambar ini? Betul, layang-layang. Kalian bisa kan menghitung luasnya? Sekarang, apa bentuk perhiasan ini? Betul, layang-layang. Nah, sekarang coba, bentuk apakah lipatan kertas ini? Betul, layang-layang juga. Kalian bisa menghitung luasnya tidak? Oke, Bapak akan terangkan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang layang-layang. Siap? Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan gambar layang-layang berikut ini. Gambar layang-layang ini terdiri dari 4 segitiga. Lihat, segitiga yang ini Bapak pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian segitiga yang ini Bapak pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga sekarang terbentuk persegi panjang dengan panjangnya sama dengan D1 dan lebarnya sama dengan D2/2. Jadi luas layang-layang sama dengan D1 dikali D2/2 atau D1 dikali D2/2. Mudah kan ya anak-anak? Tentu mudah. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal tentang layang-layang dengan menggunakan bentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Penasaran? Baik, perhatikan soal berikut ini. Layang-layang ABCD seperti terlihat pada gambar di samping. AC sama dengan 2BD. Jika luas layang-layang 36 cm persegi dan perbandingan AE berbanding EC sama dengan 1:3, maka berapakah panjang AE? Susah ya? Tenang, ini akan jadi sangat mudah dengan matematika nalaria realistik. Solusi, informasi, AC sama dengan 2BD. Luas layang-layang 36 cm persegi. Perbandingan AE berbanding EC sama dengan 1:3. Perhatikan langkah-langkahnya anak-anak. L sama dengan D1 dikali D2/2 atau sama dengan DB dikali 2DB/2 atau sama dengan 2DB dikali DB/2 atau akhirnya menjadi DB kuadrat sama dengan 36, DB sama dengan 6, AC sama dengan 2BD sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12 cm.
Karena perbandingan AE berbanding EC sama dengan 1 banding 3, maka AE ditambah EC sama dengan AC. Atau 1 kotak ditambah 3 kotak sama dengan 12. 4 kotak sama dengan 12. Jadi 1 kotak sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti AE sama dengan 1 kotak sama dengan 3 cm. Kesimpulan, jadi panjang AE adalah 3 cm. Mudah ya anak-anak? Dengan penjelasan tentang layang-layang ini, pasti kalian bisa jawab soal yang awal tadi Bapak berikan. Ya? Mudah kan? Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.